mencabut gigi. Charging Sing menang lagi. Bubbles, Bubbles, Bubbles. Memanglah. Kaki kau panjang. Jangan marah, saya sudah menang. Apa hadiah mau bagi? Tengok benda ni ke, Rupi? Kat bandar ada banyak. Apa nama dia, Mesin Skeletor! Kedua-kang? Sebab bila tin air jatuh kat sini, dia bunyi gedegang. Korang tengok, Betul kan? Bila jatuh dia bunyi. Sebab tu dipanggil mesin gedegang. Pandai-pandai je kau bagi nama. Bukan eh? Bukan. Nama mesin tu mesin layan diri. Ada duit boleh beli. Tu. Nak rasa sikit. Boleh? Bolehlah. Tak payuh. Bolehlah. Boleh. Sedap. Ayah apa ni? Saya mau rasa juga. Maaf. Aku tak habiskan. Ganti balik. Aku mana ada duit? Apa? Abang Is, nak kita orang tolong? Boleh juga. Tolong abang susun barang-barang ni semua. Penuhkan rak. Boleh? Boleh. Tapi nak upah air tin. Seorang satu? Bisa aja. Susun je. Rupanya kena buat banyak lagi kerja lain. Itulah. Penat. Terima kasih. Ni upah korang. Pergi beli air sendiri. Sama-sama. Aku pula. Kenapa? Dah apa rasa pun tak tahu. Jangan buang. Mahal tu. Tapi tak sedap. Alah, korang je tak biasa dengan rasa air tu. Air tu
Sedap. Kalau tidak, takkan abang jual kan? Kan? Ha, kan? Ha. Minum je lah. Betul juga. Tak sedap. Minum. Air apa ni? Air teh yang semua orang kata sedap. Tapi tak sedap pun. Tak ada rasa. Korang tak pandai merasa. Bak sini. Sedapnya air teh ni. Mesti dibuat dari daun teh premium. Daun? Air teh dibuat dari daun teh. Kita minum air daun, Upi. Apa yang ini? Air daun. Itulah Kak tak tahu. Dekat tadi ke hari itu. Entah. Tapi comel je bulat-bulat. Itu tai ulat bulu. Tai ulat bulu melekat kat daun kah? Betul-betul. Geli. Geli konon. Yang korang minum air buah tu macam mana pula? Itu air buah dibuat dengan buah-buahan, bukan dengan daun. Ha, itulah korang tak tahu. Dalam buah pun ada ulat. Ulat buah. Sudah dikisar jadi air, korang pun minum dengan ulat-ulat sekali. Sedap. Betul. Tapi taklah macam tu. Engkau ni perus, suka menyakat. Cuba cerita yang betul. Hish. Air teh dibuat dengan daun teh yang segar dan berkualiti. Air buah pula dari buah yang cantik. Tiada tanda ditebu ulat. Semuanya dicuci dan diproses. Hingga jadi air minuman yang bersih, berkhasiat, suci lagi murni dan sedap. Faham? Oh, baru faham. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Kenapa datang sini? Tunggu je kat tempat biasa. Nanti kita orang datanglah. Tak jadi nak main kat sana. Nak hujan. Ya Allah. Tengok. Kalau macam tu, main kat sini je lah. Betul-betul-betul. Yeah.
Tak malu? Apa salahnya? Aku tanya je. Dengan cuaca sejuk macam ni, kan sedap minum teh o cicah biskut kering ni? Betul? Saya ada teh begini yang disukai semua orang. Teh apa? Teh botol. Saya selalu minum teh Cina. Saya suka, saya suka. Tak suka lah. Teh Cina tak wah, tak ada rasa. Ya, tapi mama saya kata bagus untuk kesihatan. Tak ada gula, ma. Aku suka teh tarik. Teh campur susu. Sedap. Aku dengan Ipin pun suka teh tarik. Betul-betul-betul. Malaysia terkenal dengan teh tarik. Semua orang ada minuman kegemaran masing-masing. Tapi air yang paling bagus untuk badan kita dan kena sentiasa diminum ialah air... Kosong! Untuk siapa? Untuk korang. Aik, selalu air teh. Korang budak-budak. Sekali-sekala, eloklah minum susu. Ia banyak kalsium. Bagus untuk tumbuh sarang gigi dan tulang. Juga, sihat tubuh badan. Wah, sayang, Kak. Opa minum air apa tu? Air kopi. Nak? Nak, nak, nak. Nah. Tak sedap. Pahit. Kalau pahit, tambahlah gula. Pahit ke manis ke, diorang takkan faham nikmat minum kopi ni, Opa. Ha, ini kopi pekat hitam. Dari biji kopi yang asli. Air kopi dibuat dengan biji? Iya, ada banyak jenis biji kopi yang menghasilkan kopi pelbagai rasa. Proses kopi ada caranya. Kulit dibuang, dijemur pula. Dikisar halus, serbuk jadinya. Baunya harum bila minum. Susu lagi sedap. Tak pahit. Minumlah susu lembu. Lemak manis dan berhasia. Ha, lepas makan, tolong hantar nasi lemak ni ke gerai mutu. Tarik. Teh kurang manis satu. Kopi o pekat satu. Okey. Makan? Ha? Nasi lemak bungkus tak ada ke? Ayo. Itu dua budak kecil belum. Sudah sampai. Mana? Kenapa minum susu? Kita kanak-kanak membesar. Bagus minum susu. Sedap. Aku dah besar. Aku minum teh nak kuruskan badan. Teh pun sedap juga. Angka suka minum kopi. Kopi pun sedap, Ma. Lagi tak mengantuk. Boleh kelijah sampai malam-malam. Dia begini. Ketiga-tiga air minuman ni ada khasiat dan sedapnya yang tersendiri. Tapi boleh jadi lagi sedap jika dicampur dengan susu. Macam ni. Ha,
Tengok, dah jadi teh susu. Nah, cuba minum. Cepatlah rasa. Kalau kopi dicampur susu, dia jadi kopi susu. Nah, rasa. Sedap. Tetap baik. Sedap kan bila dah dicampur? Sedap. Hanya korang tak pernah cuba. Teh jadi teh susu. Bila ditarik, dia jadi teh tarik. Tarik. Jadi, tak perlulah nak cari yang mana lagi sedap di antara kopi, teh dan susu. Ketiga-tiganya sedap kalau dinikmati bersama. Betul.